Konsep pentahelik dan era digital menuju multihelik perlu menjadi perhatian bersama, khususnya unsur pemerintah, agar bisa melakukan sinergitas dan kolaborasi dalam menjalankan program prioritas. PJ Wali Kota Cirebon Agus Mulyadi juga mengingatkan agar semua SKPD penting melakukan kolaborasi dengan media, karena di era keterbukaan informasi, masyarakat bisa mendapatkan manfaat dan informasi dari pemerintah berkaitan dengan pelayanan secara maksimal. Di tahun 2024 ini, Pemkot dihadapkan dengan resiko potensi bencana banjir, sehingga perlu sinergitas bersama untuk mengantisipasi. Selain itu, menjelang pemilihan umum, diharapkan tidak ada kendala yang menghambat prosesnya. Kemudian yang kedua adalah penanggulangan dampak apabila terjadi musim hujan seperti ini, banjir bencana alam juga harus diselesaikan. Dan terakhir adalah fasilitasi pelaksanaan pemilu. Beberapa hal sudah kita laksanakan koordinasi dengan teman-teman penyelenggara, masih juga penanggulangan banjir. Kita coba ingin membersihkan drainase, termasuk juga pemeliharaan infrastruktur yang saat ini sedang kami genjot supaya bisa memberikan kenyamanan untuk masyarakat. Diharapkan kolaborasi dan sinergitas berbagai pihak bisa diimplementasikan untuk memberi nilai manfaat positif untuk kepentingan masyarakat. Husein Sadra, RCTV, Cirebon.